Hai, jangan lupa ya, tonton terus channel YouTube-nya Kaliran Channel. Jangan lupa like, komen, dan share. Pantengin terus channel YouTube-nya ya. Terima kasih. Thank you.
mengakhirkan kegunaan acara akan segera dimulai. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kepada RT24
bisa bersama-sama pemerintahan Desa Somawangi. Saya terima kasih sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jalan ini bisa bermanfaat bagi warga RT 2 RW 4 khususnya dan umumnya bagi warga Desa Somawangi. Bismillahirrahmanirrahim. Undangan untuk Pak Kepala Desa Somawangi. Silakan Pak Kepala Desa Somawangi menuju ke tribunnya. Kelas dia akan kembali dia. Monggo. Matur nuwun. Kepada rombongan Bang Amadu
Yeah.
di Raja. Demikian tadi penampilan anak-anak kita, guru Bunda Kepang Panama di bawah asuhan Saudara Suwarso yang menyambut dan ikut menyatakan rasa syukur. Disampaikan langsung oleh Bapak Bintoro selaku Ketua RT 0204 Desa Somawangi. Kepada Bapak Bintoro kami persilakan dengan hormat. Kunjung dumateng Bapak Babinsa
Engkang kula hormati kangge mateng para sesepuh pinisepuh ingkang tansah kula ajeng-ajeng seserepan saha pituwaipun ingkang tansah kula beteni dumateng para bapak saha para ibu ingkang rawuh wonten mriki ingkang kula tresnani lan dumateng sedaya kru Ebek Panama Budaya ingkang boten kula wiji sasunggalipun ingkang kangge tentang sah kula tresnani. Lang rumiyin semoga tansah ngajakan puja puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene ing wedal sak menika panjenengan kula tasih pinaringan nikmat sehat wal afiat, nikmat sempat sehingga saged rawuh mriki nderek mangayubagya nggih menika wontenipun pawiwahan kesenian kuda kepang Panama Budaya dalam rangka tasakuran nggih menika jalan rabat beton RT kalih RW sekawan ing sak dinten Rebo nginjang sampun alhamdulillah dipun laksanakaken. Salawat dan salam tansah katerakan dumateng baginda Rasul Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi kurang panjang sami tansah dipun anggo umatipun. Insyaallah binjang wonten yaumil kiamah kurang panjang sami tansah mawantu-wantu utawi nenggo-nenggo syafaat utawi pitulungipun wonten yaumil kiamah. Amin Allahumma. Para bapak saha para ibu ingkang kula hormati, sadaringipun kula matur dumateng panjenengan sami, kula ngaturaken sedaya para tamu undangan ngaturaken sugeng rawuh. Sarawan panjenengan dumugi mriki, boten namung nyuwun gunjing pangapunten, mbilih kirang sekorono ning panggilan panjenengan boten namung kula silaku mewakili warga RT 2 RW sekawan nyuwun gunjing pangapunten saagung-agungipun. Satrasipun saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan khususipun permintaan Desa Sumawangi yang telah memberikan kegiatan pembangunan rabat jalan wonten lingkungan RT 2 RT 4. Alhamdulillah kula ngaturaken terima kasih dumateng pemerintahan Desa Sumawangi. Satrasipun menika kula ngaturaken gunging panuwun dumateng para warga RT kalih RW sekawan ingkang sampun guyub rukun gotong royong membangun jalan ingkang sampun dipun paringaken wonten lingkungan mriki. Kula maturun sanget dumateng para warga RT kalih RW sekawan lan satrasipun dumateng para kadang ingkang sampun nderek anyeng kuyung wontenipun kegiatan mereka kesenian kuda kepang Panama Budaya labuh wonten mriki nituai pentas wonten mriki kula maturun sanget ingkang sampun kersa nggih menika ngurudhangaken wedal panjenengan sami ingkang sampun ndukung wontenipun kegiatan wonten mriki mboten namung kula nyuwun nggih pangapunten nyuwun bebilih kula anggenipun nampi panjenengan kirang pas mugi mandi panjenengan boten namung kula nggih pangapunten ingkang bakung menika kula maturun sanget dumateng sedaya para warga ingkang sampun guyub rukun istilahipun gotong royong membangun jalan ingkang sampun dipun parengaken dumateng RT kalih RW sekawan. Para bapak saha para ibu ingkang kula hormati, wontenipun kegiatan menika sedaya para warga mriki saking dengai manah tahun demi tahun istilahnya nggih ditunggu-tunggu sanika sampun dipun laksanakaken pramila wontenipun dinten menika ngawontenaken syukuran tumpeng. Mugi-mugi sedaya warga RT kali RW sekawan tansah dipun paringi kesehatan, pinaringan keselamatan, pinaringan rezeki ingkang berkah lan barokah. Lan selanjutnya maturun sanget dumateng Bapak Kepala Desa sak
perangkatipun kula matur sanget ingkang sampun rawuh wonten mriki lan ngedalaken medalipun panjenengan sami matur nuwun pangapunten dumateng kula lan sedaya warga mriki mbok bilih anggen kula nampi panjenengan kirang sukara ing panggilan panjenengan boten namung nggih pangapunten. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala saged memimpin Desa Sumawangi ingkang luwih lebih sae. Amin Allahumma. Mekaten ingkang saged kula teraken, mbok bilih anggen kula matur dumateng panjenengan sami, kirang pas mugi panjenengan sami boten namung kula nyuwun bingung pangapunten. Kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mewakili masyarakat RT 2 RW 4 Desa Sumawangi yang selama ini dari beberapa dekade beberapa peralihan kepemimpinan di Desa Sumawangi, alhamdulillah di era kepemimpinan Bapak Sigro Pranandyo selaku Kepala Desa Sumawangi tahun anggaran 2022 jalan sepanjang 295 meter yang dianggarkan dari dana desa dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Sebagai ungkapan terima kasih dari masyarakat RT 2 RW 4 mendoakan kepada Bapak Sigro Pranandyo beserta seluruh jajarannya agar kiranya dalam memimpin Desa Sumawang ini menjadi pemimpin yang amanah dan istiqomah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, masuk acara yang kedua yaitu bimbingan dan pengarahan dari Bapak Kepala Desa Sumawangi sekaligus pemotongan tumpeng sebagai ungkapan syukur dari masyarakat Sumawangi dan diresmikannya jalan rawat beton di RT 2 RW 4 Desa Sumawangi. Kepada Bapak Kepala Desa Sumawangi dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati para sepuh, bini sepuh, adi sepuh, kasepuan, ingkang kula hormati para warga, seluruh warga Desa Sumawangi dan khususnya kepada warga RT 2 RW 4. Alhamdulillahirabbil alamin, kita pada hari ini bisa berkumpul
di RT 2 RW 4 dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati kesenian kuda kepak panama budaya dari Desa Somawangi yang berdomisili di RT 2 RW 4, alhamdulillah sudah bisa menghibur kita untuk menyaksikan pagelaran kuda kepang sedina lah ya, kok benar jelas ramai tekan sore nggih. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul, bisa menyaksikan pentas kuda kepang di alun-alun RT 2 RW 4 di lapangan bola voli pada hari ini. Yang jelas saya atas nama pemerintahan desa mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga Somawangi khususnya warga RT 2 RW 4 atas kekompakan, keguyub rukunan. Moga-moga guyub rukun nggih bisa terjaga nggih, terjaga selawase. Bukan di lingkungan RT 2 RW 4 tapi di lingkungan khususnya Desa Somawangi nggih. Kulo dadi lurah ora teyeng mlaku dhewek tanpa panjenengan kabeh nggih, tanpa panjenengan warga. Wargane kompak, alhamdulillah siki perangkate nggih kompak nggih. Alhamdulillah, monggo saya mohon kepada panjenengan semuanya untuk warga Desa Somawangi untuk selalu mensupport saya, mendukung saya untuk kepemimpinan di Desa Somawangi. Semoga Desa Somawangi bisa langgeng, bisa sukses, bisa nopo nggih ya ketonlah khususnya untuk di Mandiri Raja Banjarnegara Jawa Tengah khususnya dan untuk Indonesia. Somawangi bisa berprestasi, bisa wargane sing kompak sing guyub. Jadi saya di pemerintahan desa nggih merasa bangga sekali karena wargane wis kompak, insyaallah perangkate nggih kompak nggih. Mulane monggo lah kula nyuwun kali panjenengan untuk kepemimpinan saya di tahun ini di 2019 sampai 2026 untuk selalu didukung terus. Bismillah. Insya Allah niate kula niat ngabdi kali Desa Somawangi, kali warga Somawangi tidak ada selebihnya nggih. Alhamdulillah dalam RT 2 RW 4 yang kemarin alhamdulillah sudah selesai dibangun dengan dana desa rabat beton sepanjang 295 meter dengan ketebalan 12 cm dan lebar 2,5 meter. Alhamdulillah nggih. Di tahun-tahun kemarin untuk di tahun 2021 dana desa tidak bisa untuk membangun di desa. Tapi alhamdulillah untuk di tahun 2022 dana desa sudah bisa untuk membangun tapi hanya sebagian nggih. Sebagian dana masih digunakan untuk COVID. Tapi insya Allah COVID-19 sudah pergi dari Somawangi khususnya dari Indonesia nggih. Mudah-mudahan warga Somawangi selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah. Tetap dijaga kekompakanipun nggih. Guyub rukun, wargane kompak, guyub. Insya Allah pemerintahan desa kue melu seneng banget dalam narika guyub pada nyong sing dadi wong di tua kanan desa. Insya Allah melu seneng. Monggo saya pemerintahan desa karo panjenengan warga Somawangi selalu kompak, selalu guyub rukun, selalu bersinergi nggih. Nek setiap ada permasalahan jangan dilambungkan tapi ditanyakan dulu ke pihak desa. Misalkan ada unek-unek apa, monggo kantun memberikan saran saja, jangan langsung dimakan mentah-mentah, langsung dilapor nama ring duhur anu urung karuan nggih. Mulane monggo kula kali panjenengan nek ada permasalahan apa tinggal tanyakan saja
ke pihak desa, misalkan siapa yang lagi bersangkutan. Dan alhamdulillah jalan rabat beton sampun rampung nggih. Mudah-mudahan bisa berguna bagi untuk kelancaran perekonomian khususnya di RT 2 RW 4. Dan saya atas nama pemerintahan desa tidak bisa memberikan, mungkin belum bisa memberikan yang terbaik bagi warga Somawangi, tapi insya Allah saya akan berusaha memberikan yang terbaik kepada seluruh warga desa Somawangi. Demikian saja dari saya. Mbok ada kekurangan kelebihannya, saya manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Bapak Binsa 07 mendampingi Bapak Kepala Desa, Pak Bis 2, Pak Sigit Butoro ikut mendampingi pemotongan tumpeng, demikian juga Pak Ketua RT 24. Inilah sebagai ungkapan terima kasih warga RT 2 RW 4 dengan dilaksanakannya pemotongan tumpeng oleh Pak Kepala Desa dan Ketua RT 24. Mudah-mudahan acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Persilakan duduk kembali kepada Bapak Kepala Desa, Pak Kadus dan Pak Babinsa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, masuk kita acara berikutnya, yaitu acara selamatan yang akan dipandu oleh Abang Muda Nuryanto. Kepada Abang dan Nuryanto dipersilahkan dengan segala hormat. Lupa. Niki nun sewu Pak Kades. Asma Alide Jasmine, asma sekue Nuryanto, seniki asmane Imam Nur Rohmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'dah. Kunju wonten pangasilipun Bapak Kepala Desa Somawangi beserta saperangkatipun ingkang tansah kawula pundi langgung-langgung pinuwun Bapak Babincang saking Mandiraja, dan juga yang saya hormati kepada warga rombongan Panama Budaya dari Desa Somawangi yang telah menyediakan, siap akan menghibur masyarakat Desa Somawangi bahwa sekitarnya insya Allah seharian nanti. Mudah-mudahan jangan sampai ada halangan satupun apa, kita berjalan dengan lancar. Saat ini pun Bapak Bapak Ibu yang hormati, kawula minongko suci saking kolar kerombongan minongko kangge lupa luaraken wontenipun gelaring pasanggalan ingkang sinebut jawinipun menika
tumpeng utawi karijengan. Menurut adat Jawa, tatanan Jawa mereka sambung dados tatanan adat Jawa. Premilus adiripun kawula nyuwun pangapunten kanthi derek pandonga maos kalimah amin kawula mangke dereken. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun titik kula njenengan warga Desa Somowangi khususipun wonten ing RT kali RW sekawan ngawontenaken gelarin pasang galang-galang rujingan minangka tundur tandane ngabekti dumateng Gusti Yang Maha Kuwasa ingkang sampun paring sehat walafiat sempat suhur kasembadan menapa ingkang dados pangidam-idamipun insya lebetin RT kali mriku tundunipun nembe kemawon ngawontenaken pembangunan dalan ingkang sampun dipun laksanakan kanthi selesai boten-boten nomen alangan satu wajibun opo raos tanda syukuripun meniko damel bucu utawi buceng utawi meniko puncet meniko mempengenakan dumateng bapak batin piyungun batin sederek sekawan gansal pancer sedoyo yang sareng ambabar sak dinten sak dalu kali keluarga Desa Somowangi bok menawi wonten lepatipun wonten namung nadil maklum layang pangapura sebab dari pangapura yang dipun suwun kinanjar kalujengan tapi kali menika kang dateni kaki sambang dalan misambang dalan sepanjangipun dalan ingkang sak lumping bumi sak kurbing langit ingkang sinebut kismara bumi kismara bumi sedoyo laku lampahipun tingkah pola tindaki warga Desa Somowangi wonten lepatipun wonten namun nadil maklum kelayang pangapura sebab dari pangapura ingkang dipun suwun kinanjar kalujengan mugia sampun wonten kuda bekasan bedolo semoga menawi kawon terima lambat doilangkan peteng badio padang padang penerawanganipun lancar usahanipun Desa Somowangi dan kaping tinggalipun menika kangge bekti dumateng geni bumi toya angin kang minangka dados jangkep ping manungsa gesawating donya sedaya ingkang dados pernafasan ing hasilipun manungsa ingkang manggen wonten ing Indonesia utawi wonten ing Desa Somowangi sangki warga Desa Somowangi sak keluarganipun rombongan panama budaya badhe nyuwun dipangestu mugi mugi sampun wonten godha bekas sampe kala sehingga dikau kaulah turintumun maus kalian ma'amin sya'ikhlasipun ini A'udhu binna ibn asyarakat wajib bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim rahmat Allahu tabaraka rabbana wa ta'ala wa shahabatina rasulina simain bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yubha biliya mayuta fi ma'asida ya rabbana wa lakal hamdu kama yabbahi nisana lima sebiqa wahtin sultanin Allahumma inna nas'aluka al-salamata al-fidin wa afiyatan fil jasadik wal siyajatan fil almi wal barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut Allahumma hawwilna ila sakarat al-maut wa nasyata min an-nari wal 'afwa 'anil syar Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar Subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin billahi tawfiq wal hidayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun. Demikian tadi Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, acara demi acara sudah berlangsung alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Maka dengan demikian acara tasyakuran dan peresmian jalan rapat beton RT 2 RW 4 Desa Somowangi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 setelah selesai. Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, bila kami dalam memandu acara ini ada yang kurang berkenan, kepada Allah mohon ampun. Kepada Bapak Ibu, saya pribadi mohon untuk dimaafkan. Maka acara ini kita lanjutkan dengan acara hiburan yang akan dipandu oleh Panama Budaya Desa Somawangi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.